Halo semua, ini lanjutan jalan-jalan saya yang kemarin berakhir di sini dan sekarang saya awali dari sini juga. Ini jalan pertigaan ya atau simpang tiga, jalan Hos Cokro Aminoto tadi. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini situasi Jalan Hos Cokro Aminoto Kediri saat ini sore hari jam 4.30 hari Jumat 25 Agustus 2023. Seperti ini kondisinya. Oke, kita ikuti, kita lanjut. Jalan ini satu arah untuk mobil ya. Kalau sepeda motor bisa dua arah. Nah, ini Pasar Pahing. Pasar Pahing Kediri terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, sebelah kiri jalan. Lebar dan luas. Banyak gang kampung ya, dan kesemuanya kayaknya banyak penduduk, banyak keluar masuk kendaraan. Masih di Jalan Hos Cokro Aminoto. Nah, depan ini perempatan, kalau kiri jalan Gili Suci, lurus Patimura, saya ke kanan. Nah, ini sudah masuk jalan Joyoboyo. Jalan Joyoboyo, nanti depan situ ada pertigaan, saya mengambil kiri. Nah, kiri. Jalan Sriwijaya ini. Oke. Pedagang kaki lima. Dulu pasar ikan, pasar loak ada di sini. Nah, ada perempatan ya. Kalau ke kiri itu ke Pegadaian, ke kanan ke Mall Kediri Mall. Lurus ke Jalan Jo. Saya mau ke lurus saja. Oke, kita jalan-jalan lewat dalam. Oke, masih jalan Sriwijaya ya. Ini kalau pagi ramai ini. Nah, depan ini ada palang pintu rel kereta api. Kalau ke kanan ke Jalan Panglima Polim itu tadi. Nah, depan ini rel kereta api ya ini. Nggak bisa kenceng jalannya, geronjal. Oke, lanjut lurus. Nah, ini banyak jualan emas ya. Yang di kaki lima itu ada terima terima emas. Jadi mungkin dia terima membeli emas. Sedangkan depan ini mulai berjejer-jejer berderet toko emas. Nah, mulai dari sini. Nah, ini deretan toko emas itu ngeblok di sini ya. Nah, depan ini Jalan Doho ini. Kiri kanan ini Jalan Doho, saya nyebrang lurus. Oke.
Sengaja perjalanan saya buat pendek-pendek supaya nontonnya gak bosen ya. Kisaran 6-5 menit sampai 7 menit mungkin. Gak lebih supaya gak bosen. Untuk selanjutnya bisa ditonton di video berikutnya. Kalau kemarin sebelum ini saya videokan kemarin, sengaja saya potong-potong karena saya melihat penonton saya kok nontonnya durasinya pendek-pendek kalau rata-rata ya. Jadi saya coba bikin video pendek aja. Nah, di depan sana itu pertigaan lagi, kalau ke kiri ke Klenteng, ke kanan ke Surabaya, itu tepatnya Jalan Yosudarso. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih.